Selamat datang di Today Show. Homen. Cet. Today Show. La 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 la. Yeah, dah. Kali ini kita bertemu lagi di talk show termantap sesini bersama Yono Bakri dan saya Arif Alfiansyah. Kita akan memandu acara ini karena acara ini adalah konten paling niat di Cost the Right. Sudah dua episode Mas Arif, ya. Kita cuma tukar jas saja. Ya, betul. Memanfaatkan situasi. Betul. Tapi kenapa nih mukamu kok sedih gitu Mas Arif? Pusing aku sekarang. Pusing? Iya sekarang. Gara-gara kosan ini viral, itu udah nggak aman menurut kosan ini. Banyak yang aneh-aneh di sini ya? Banyak kehilangan, Yon. Bahaya sih. Aku kehilangan sih. Job. Kehilangan eksposur. Itu bukan masalah kos, Mas Ari. Bukan masalah kos viral. Kos apa, Yon? Nasib. Udah dihubungin, udah reading. Nggak jadi. Iya, itu kehilangan. Udah kita udah berharap. Iya. Tapi ini sebenarnya sih kalau misalnya Mas Arif punya keresahan kehilangan kayak gitu, aku punya solusinya Mas Arif. Aku butuh kayak penjaganya satpam atau apa. Bener, gitu. Temanku ini seorang satpam yang saking hebatnya dia jadi satpam, rumahnya satpam aja dia yang jaga. Wah anjir, keren banget nih berarti satpam. Ini satpam keren banget ini, tapi dia sama seperti kita kehilangan job. Makanya kita panggil aja untuk ngobrol bareng. Rio Dumatubo! Bang, musik bang! Sabar bang. Yeah. Rio Dumatubun. Rio Dumatubun. Okay. Silakan. Homebandnya belum mandi teman-teman, jadi agak males dia. Oh, di mana kan? Sini aja sini. Hati-hati. Hati-hati. Ini bolong. Hati-hati. Kamu nggak boleh kayak gitu. Iya. Aduh. Masa Rio nggak ada teman? Selap. Iya. Itu penonton bayaran biasanya terbak-bak yang kayak gitu maksudnya. Nah, gitu. Wow. Selamat-selamat ya. Iya. Aduh. Gimana aduh. Nih? Keamanan nih? Kos kita udah mulai enggak aman sekarang. Iya, Bro. Solusi gimana? Solusi dari kan Rio kan sekarang profesinya seorang satpam. Udah mantan. Udah mantan. Mantan. Sekarang kesibukannya ini dia. Enggak ada. Tenang cupang katanya. Tenang cupang. Dulu. Sekarang? Cuman dua. Mati satu. Satunya? Stres yang satu. Meninggal juga. Itu namanya mati dua. Bukan mati satu. Ya. Nah, mati dua itu namanya. Nah, cupangnya juga gak ada job juga ya? Wah, kamu sekarang stres gak? Hah? Stres? Dikit. Wah, bentar lagi berarti ini. Apa itu? Mati. Gimana perasaannya diundang ke Today Show? Ini yang episode pertama kan gue nonton tuh. Ya. Gila. Bukan nonton. Homeband. Anda kan homeband. Iya. Tapi kan nonton juga. Ya, betul. Nonton juga. Nonton tuh. Iya. Gue nonton. Pertama set. Jadi homeband juga. Jadi homeband juga. Terus gak nyangka banget ini. Episode 2 gue yang nanya gitu. Thank you, thank you. Acara keren. Iya. Tahu gak kenapa diundang di episode 2? Kenapa maksud? Karena kita dadakan juga. Ada bintang tamu todong aja. Benar, tapi memang misinya kita adalah pengen ngelihat potensi. Enggak apa-apa silakan aja. Nanti biar kayak Vincent, enggak bisa keluar. Ada. Tapi ini benar enggak bisa keluar. Biar aja. Biar sampai besok jadi sini. Oh iya, besok dia ada acara TV. Ya kan enggak bisa keluar larinya ke kita. Iya. Ya besok ada aku. Enggak ada dia besok di TV. Masa kan orang TV ngelihat kayak gini kan? Masa enggak dipanggil. Ya? Gara-gara ini aku enggak dipanggil berarti anjing. Enggak lah. Wits.
Bang Rio. Kenapa Rio? Ya, jangan dibanti, jangan dibanti. Ya, oh, bisa, bisa. Kenapa Rik? Kenapa? Kasih info tentang Bang Rio. Dikasih info Mas ya. Kenapa Rika? Info apa nih? Ya. Bang Rio. Apa? Bang Rio punya istri baru. Trenggalek. Biar istri pertama enggak tahu. Ya. Sekarang gua kasih tahu buat semuanya. Dia punya istri dua. Dua gila. Istri pertama namanya Sari, yang di Tenggarek Saru ya, bukan? Roti. Roti Sari Roti. Sari Roti. Istri yang ketiga ada. Kenapa jadi di Ngawi? Apa? Jadi Danan. Iya. Satru. Satru ada lagunya. Ada satru. Ada. Ada. Ada mencoba. Jadi acara fitnah-fitnah gini sih. Info. Sejak kapan gua nikah lagi? Ya enggak tahu. Ya kan info. Kan udah dikonfirmasi gitu kan. Ini kan sedikit gosip ada gitu kan. Kan gini, kamu kan jarang dapat gosip nih. Enggak ada juga kan kayak yang gosipin tentang kehidupanmu. Nah, makanya kita kasih sekarang. Enggak lah, masa selingkuh punya istri baru enggak? Baru mau nyoba tuh udah ketahuan jadi enggak jadi. Jadi enggak jadi. Nyoba sih udah sempat, baru hahaha gitu. Enggak jadi. Enggak jadi airnya. Karena tahu kita juga kan kayaknya kapasitasnya belum nyampe sini dah gitu. Sadar kapasitas dong ya kan orang tuh. Tapi ada keinginan? Enggak. Sama sekali. Enggak sama sekali. Demi Allah. Demi Allah. Kalau enggak dingin. Kalau gitu kalau cakep ya kali-kali geser dikit boleh lah ya. Namanya duduk kan ada gininya tuh kan, nggak mungkin di sini mulu kan ya kan, pasti ada gininya tuh. Benar, iya kan, benar. Namanya bangun tidur kan ada mulutnya kan. Iya. Kalau aku, kamu, duh, mampus kamu kena banana of queen. Coba kalau gini, coba jam tanganmu. Kalau di gini, misal ada cewek, misal begini kayak Rio gitu. Gua itu gak terlalu merangsang ketika digini-gini cewek. Tapi diapain? Bugil aja udah. Rik. Bukan merangsang lagi. Iya. Cepet Rik. Gue gak kalau digini-gini. Oke kalau itu mau. Gak usah, jangan. Jangan kasihan. Jangan. Kasih tete kecilmu. Kalau kirimu. Mohon maaf, saya gak punya tete, langsung mentil. Kasih. Gak ada tetenya, langsung mentil. Beneran gak ada. Gak ada tetenya. Aku masih ada loh. Ada masih kamu kan? Nah aku langsung mentil. Ya boleh. Coba. Berkit enggak nih? Hombenya lemes. Iya. Hombenya lemes. Kan kemarin kan hombenya Rio. Jadi enggak apa-apa Rio homben sendiri. Homben sendiri. Homben sendiri. Dia pengen nyanyi lagu apa? Ayo, nyanyi lagu apa? Bebas. Bebas, nyanyi aja. Padahal gitarnya. Time dulu. Rio, di acara TV mana yang kamu tuh pengen banget diundang? Apa ya? Oh, PJ udah. PJ udah. Yang udah apa aja, yang apa aja dulu? Sebutin. Udah Kalam Hati udah. Kalam Hati itu acara. Kalam Hati Kompas TV. Iya tuh. Iya. Ah, itu ada. Personanya Sapam. Iya. Diundangnya ke Kalam Hati. Apa tuh program apa? Program Kompas. Religi. Religi Kalam Hati. Terus apa lagi? OVJ udah. OVJ. Banyak malah 11 episode. Wih, sebenarnya anjir aku aja belum. Ngeri. Tapi gini-gini aja. Enggak, mungkin dari sini bisa gitu-gitu aja. Aduh. Mas Arif jasa sangat. Gimana? Aduh. Siapa sih yang tengok dia? Maaf. Ada kemungkinan episode 3 saya tidak ada. Jangan Mas Arif, pengayom nih Mas Arif ini. Ya, pengayom kita semua. Aku supporting aja kayaknya. Maaf teman-teman. Ya. Lagi jeplai ini saya. Wih. Mulai padat nih micet. Udah ada yang booking ya? Katanya Yono, apa micet lu udah penuh ya sampai bulan ini penuh. Kalau ada akhir tahun penuh. Wes, sampai akhir tahun. Kita kosong tahun depan. Wih. Ini. Bangan, teman-teman yang mau hari. Eh, blocking. Blockingnya di sini, Bro. Bahaya. Baru 2 TV. Gak paham blocking. Tiga. Sama ini. Jadi saya out dulu biasa. Terima kasih. Oke. Terima kasih Banana of Queen. Terima kasih. Ya.
Dia enggak selingkuh. Atas beritanya terima kasih. Infonya salah, nanti lain kali infonya lebih benar lagi. Kalau cari info tolong di riset. Iya. Apa yang carinya di Lambe Kura? Emang ada Lambe Kura, Rio? Enggak ada sih. Terima kasih, tepuk tangan buat Rico. Tadi belum dijawab, kamu ada keinginan jadi bintang tamu di TV mana? Tonight Show kayaknya. Tonight Show ya. Kenapa? 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 Kayaknya trigger komik paling tinggi diundang di situ deh. Tonight Show ya. Kayak sudah keren gitu. Ada kayak Arif Alfiansyah kan udah kan? Pernah. Udah diundang Tonight Show kan? Wah, cuman ngeri, Bro. Kenapa? Yeah. Kenapa? Karena enggak tahu ya, Vindes itu kan idola banget kan. Iya. Terus dan aku tidak belum ada kesempatan buat ngobrol sebelum acaranya gitu. Jadi pada waktu ditemuin tuh langsung tapping gitu, jadi kagok ya di acara dia. Enggak bisa. Tanpa sepengetahuan Mas Arif. Aduh. Bintang tamunya ini ya. Kita sudah mendatangkan Vincent dan Desta. Tepuk tangan yang meriah buat Vincent. Vincent. Okay. Emang sih Vincent dari Ambon. Vincent, apa kabar Bang Vincent? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bang udah. Terima kasih sudah hadir. Agak digeser sedikit mungkin Bang Rio. Ini ada S. Santai ya Bang S ya. Ini Mas Ari masih kagok. Mas iya S. Bingung gimana Bang? Ini kan kita berkaca dari Bang. Awas itu jangan didudukin Yon. Oh iya mau. Ngeganti soalnya Yon kalau itu Yon. Dudukin. Gimana? Gimana? Tadi apa pertanyaan dulu? Skip ya, Bang. Oh ini tadi gimana? Dia kagok. Iya. Iya bingung. Kemarin kan diundang di acara Tonight Show. Dia kan kagok. Ketemu Mampu Abang kagok. Bingung gitu. Karena udah fans banget. Ngefans banget sama Abang. Biasa aja. Pak. Bang Abang 3 hari enggak mandi ya, Bang? Gitu, Bang. 18. 18 apa, Bang? Jam. 18 jam. Hitung-hitung 1 hari setengah. Iya. Jadi gitu, Bang. Yang aku susah banget tuh, bingung ngerespon tuh gimana sih caranya kalau pada orang ada berbagai gini-gini. Kita bingung. Gitu, makanya masih bingung. Masih panik karena ada Bang Desta ya. Idola banget dia. Idola banget. Nah, jangan kurang ajar, Bang Rio. Sama Vincent enggak diundang ke Tonight Show lo. Nah aku pengen nanya nih Bang, gimana sih cara ngerespon kalau ada orang uhuy spontan ya gitu ya. Oh iya Bang, ya maaf Bang, dibalik ya. Oh, terima kasih. Maaf ya, nggak apa-apa kan Bang S ya. Nggak apa-apa. Aman. Kan semuanya kan yang penting berkarya. Benar. Terima kasih loh Bang Vincent udah menyempatkan waktu datang ke sini. Iya Bang. Vincent-Vincentan kan. Kalau Vincent asli mah enggak mungkin. Berarti ini Vincent atau Desta nih? Ini Vincent. Oh Vincent. Tadi kamu ngiranya siapa tadi? Desta aku. Desta kan bilang. Bukan. Pepi. Pepi. Oh salah orang. Pepi. Kita ada di Utsala. Yeay. Itu tadi adalah calon bintang tamu ketiga. Iya maksud tiga. Udah ada kisi-kisinya. Udah ada ya. Udah ada teasernya. Jadi mau apa lagi nih gua? Bang Rio? Nyanyi aja. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Nyanyi lagu apa? Terserah. Pengen apa? Berapa menit sudah? 12 menit. Oh, untuk itu kita akan tutup acara ini. Nyanyi. Dengan lantunan lagu dari Rio Dumatubun. Yo. Langsung? Ini nih. Ya, terima kasih ya Bang. Terima kasih Bang. Maaf. Ini udah jadi geser ke berapa? Mau ya keempat ya keempat. Geser keempat. Ayo udah. Di sore hari aku di sini menikmati karya ini. Menghibur masyarakat, walaupun gak punya bakat, akan ku usahakan. Semoga kita semua punya berkat. Ya. Kita semua punya berkat. Kuusahakan tawamu adalah rezekiku dan kelucuanku adalah kebahagiaanmu. Ya. Jangan lupa bahagiaku. Subscribe sekarang. Kampen today. Terima kasih. Terima kasih.